Apa lagi kita perlu banyak syukur? Ulama bagi tahu kita perlu banyak syukur empat perkara. Empat perkara. Yang pertama, sebab Allah SWT jadikan kita sebagai manusia. Di tahun 2020 ni, kita masih lagi jadi manusia. Masih jadi manusia. Bayangkan kalau Allah SWT ciptakan kita sebagai seekor cicak. Apa berlaku? Sekali kena elastik, jatuh, mati. Bayangkan Allah SWT ciptakan kita sebagai cockroach. Apa berlaku? Perempuan-perempuan dah macam, cockroach. Cockroach apa berlaku? Sekali kena pijak, boom, mati. Betul tak? Apa berlaku kalau Allah SWT ciptakan kita sebagai seorang seekor burung? Kena tembak ataupun kena ni, habis, mati. Tapi Allah SWT ciptakan sebagai kita, sebagai seorang manusia. Pernah tak kita minta pada Allah untuk jadi manusia? Pernah tak? Pernah ke tak pernah? Oh, pernah? Bila? Dahsyat tu. So jawapannya tak pernah. Kita tak pernah minta pada Allah untuk jadi sebagai manusia. Yang kedua, Allah SWT ciptakan kita sebagai seorang Islam. Islam ni kita dapat free bila kita lahir saja. Telinga kanan kita azan, telinga kiri kita qomat. Free-free kita dapat Islam. Zaman dulu, zaman sahabat, mereka nak dapat Islam tu memang pengorbanan dahsyat. Dahsyat sangat pengorbanan untuk dapat nilai Islam. Nak dapat masuk Islam je, wah, kena maki, kena caci, kena baling najis, kena auzubillah. Even Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaling batu, dibaling najis. Kita tahu kisah-kisah Rasulullah, macam mana sahabat-sahabat, macam-macam pengorbanan. Kita baca sirah, baca sejarah, macam-macam tengok pengorbanan, pengorbanan, pengorbanan. Bila lakukan pengorbanan, barulah tahu nilai dia tu. Sahabat, contoh, azan. Siapa dia? Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Bila dia tahu nikmat Islam, bila dia dibaringkan di padang pasir, bukannya sekarang ni tau, sekarang ni panas lain tau. Dekat sana padang pasir yang memang dia punya panas dia tu, Masya Allah, tak boleh bayangkan. Dia dibaringkan, atas tu letak batu. And bila sebut apa? Ahad. Ahad. Maksudnya Allah SWT, Allah. Dia sebut lagi perkataan Allah. Dia masih lagi sebut Allah SWT berkuasa. Walaupun ditindas macam tu. So, bila kita bersyukur, kita akan rasa nikmat yang sangat besar Allah SWT beri pada kita. Boleh? Boleh? Okay? Manusia, Islam. Yang ketiga apa? Yang ketiga, Allah SWT ciptakan kita sebagai umat akhir zaman. Sebab apa Allah SWT ciptakan kita sebagai umat akhir zaman? Pernah tak kita minta kepada Allah, Ya Allah, bagilah aku jadi umat akhir zaman? Pernah tak terlintas ataupun pernah doa sebelum ni? Kat Lauh Mahfuz kita pernah minta, pernah tak? Tak benar kan? Allah SWT boleh jadikan kita sebagai kaum Nabi Musa. Apa berlaku kalau kita jadi kaum Nabi Musa? Apa berlaku? Apa berlaku? Kita ikut Nabi Musa ke? Kita ikut Fir'aun ke? Na'udzubillah. Mungkin kita boleh jadi ikut Fir'aun. Tengok Fir'aun, oh, dahsyat punya raja ni, segala raja ni, duit pun banyak. Ikutlah. Mana tahu, na'udzubillah bin zalik. Kita boleh jadi sebagai kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh dakwah lebih kurang 950 tahun. Dakwah 950 tahun. Memang kita punya tahun lama. Kita hidup lama. Tapi berapa orang sangat yang sembah pada Allah, yang ikut Nabi Nuh AS. Dikatakan lebih kurang 81 ataupun 83 orang sahaja yang ikut Nabi Nuh yang naik bahtera. Yang lain semuanya hanyut. So, na'udzubillah. So, kita berada di umat akhir zaman. Khatamun Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kita berada dalam umat yang khairah umat. Dalam Al-Quran sebut kuntum khairah ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah Subhanahu wa taala sebut kuntum. Kuntum apa maksud kuntum? Specific. Kuntum meaning specific. Bukan semua orang. Bukan semua orang khairul umat. Jangan perasan. Kuntum meaning orang spesifik saja yang akan dapat, dia akan dapat ganjaran khairul umat. Siapakah orang ini? Siapa orang ini? Khairul umat. Watu uminu nabi ma'ruf watan hauna ani munkar watu uminu nabilah. Orang yang bawa manusia ke jalan ma'ruf. Di mana jalan ma'ruf? Bukan bangsa. Jalan bangsa pula. Jalan ma'ruf adalah jalan yang
jalan yang lurus, jalan yang betul, mencegah manusia daripada mungkar. Dan kamu beriman pada Allah, orang inilah yang dikatakan sebagai khairul ummah. So nak jadi khairul ummah tak? Nak jadi tak? Kita main title, kita main title khairul ummah. So kita buat tiga benda ni, insyaAllah kita ada title. So lepas ni buat name card, tulis khairul ummah. Tiba-tiba kan. So khairul ummah, sebab apa kita khairul ummah? Memang dalam surah Ibrahim, surah Al-Imran ayat 110, kalau tak silap, Allah SWT sebut benda ni. So kita ada khairul ummah. So yang pertama kita perlu syukur sebab kita dijadikan sebagai Islam, manusia Islam, umat akhir zaman. Dan yang keempat, nak tahu tak keempat? Yang keempat saya akan kongsi selepas selepas tausiah ni. Kau nak tahu ataupun tak sempat, kita akan kongsi later on. Okay, alright. So repeat balik. Yang pertama apa dia? Kita kena admire other successful person. Yang kedua, bangun pagi. Yang ketiga, tajdid niat. Yang keempat, bersyukur. Yang kelima, belum lagi. Okay. Yang kelima apa dia? Yang kelima, kita perlu banyak bersedekah. Tahun 2020 ni janganlah berada di takut lama lagi. Kalau takut lama dulu, mungkin kita kurang sedekah. Saya tak kata tak sedekah. Kat sini TTDI ni alhamdulillah, saya tengok ramai yang bila saya masuk je, saya nampak wah, tangan sangat senang memberi. Mungkin dulu kita sedekah, tapi tahun ni kita kena lebih bersedekah. Boleh tak lebih bersedekah? Sebab apa kita perlu banyak bersedekah? Bila kita sedekah, sebab dikatakan kan, kalau boleh kan, lagi satu saya boleh sarankan pada tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh setiap pagi bila kita datang ke masjid, kita datang ke surau, kita masuk saja, kita kena buat sedekah. Kita kena buat sedekah subuh. Kita panggil sebagai sedekah subuh. Apa maksud sedekah subuh? Masuk je masjid, sebelum buat apa-apa, kita letak sesuatu dalam tabung. Kita sedekah sesuatu dalam tabung. Tak kisahlah berapa ringgit pun. Kalau boleh lebih, lagi better lah. Sebab apa? Pagi-pagi, dua malaikat akan berdoa pada Allah. Berapa malaikat? Dua malaikat akan doa pada Allah. Yang pertama, malaikat akan doa, ya Allah, gantikanlah untuk orang yang berinfak harta dia. Malaikat doa, ya Allah, gantikanlah orang yang berinfak berinfak harta dia kerana-Mu. Maksud dia, dalam surah Al-Baqarah ayat 261, Allah SWT sebut berapa ganjaran dia. Kalau kita sedekah, berapa ganjaran kita akan dapat balik? Berapa? Siapa tahu? Setengah orang kata 10. Sebenarnya kalau kita tengok surah Al-Baqarah ayat 261, Allah SWT sebut kita punya ganjaran 700 kali ganda. Bukan 10 tau, 700 minimum. Sebab apa saya sebut minimum? Ada tambahan ayat tu, ayat surah Al-Baqarah ayat 261, ada tambahan minimum 700, dan aku akan beri lebih kepada sesiapa yang aku kehendaki. Ni Allah sebut dalam Al-Quran. So kalau kita bagi seringgit, contoh-contoh, dia tak beritahu lah ringgit dalam Al-Quran. Kalau kita bagi seringgit, seolah-olah kita akan dapat balik berapa? RM700. Kalau kita bagi RM1,000, Masya Allah, kita akan dapat balik berapa? Berapa? Berapa calculation dia tu? Kita akan dapat balik RM700,000. Kan? RM700,000. Betul lah kan? 20. So RM700,000 kita akan dapat. Pasal tu kan, kalau boleh janganlah selalu bagi duit yang berwarna biru, bagilah duit yang berwarna purple. Warna ungu ke, warna biru, biru hijau sikit tu kan, biru hijau, hijau ke biru warna, boleh lah. So bagi lebih sikit. Sebab apa? Kalau kita bagi lebih, barulah kita akan dapat lebih daripada Allah SWT. Yang kedua, malaikat akan berdoa. Yang kedua, berilah kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya. Ni malaikat doa tau. Berilah kebinasaan kepada orang yang menahan harta dia. Ramai orang nak bersedekah, dia ada mindset macam, "Wih, aku pun tak cukup bulan ni. Aku pun cukup-cukup makan je ni." Bila anda ada mindset macam tu, minda macam tu, susah. Anda kena yakin. Benda ni perlukan keyakinan. Yakin kepada Allah. Maksud dia, apa maksud keyakinan pada Allah kan? Ulama-ulama bagi contoh, bila Robin Hood, tahu tak Robin Hood? Robin Hood adalah pemana tau.
dia ni memanah ni memang cantik. Dia shoot dia, fum, memang akan kena. Robin Hood datang ke TDI. Wah, tiba-tiba kan. Ada satu karnival, dia pun datang ke TDI, dia pun shoot. Dia letak dalam pemantu, atas pemantu tu dia letaklah apple. Boleh imagine? Apple color apa? Warna apa? Warna apa? Merah ke hijau? Boleh lah warna apa pun kan. So apple lah. Apple dia letak atas kepala, lepas tu dia shoot. Kena apple. Lepas tu dia letak buah anggur. Dia letak buah anggur. Wah, buah anggur tu. Dia letak atas kepala pemantu dia. Lepas tu dari jauh dia shoot. Kena tak kena? Rasanya kena tak kena? Wush, kena. Ah, kena anggur tu. So kita tengok kita jadi apa? Kita jadi percayalah, betul tak? Kita pergi, ui dahsyatlah Robin Hood ni. Dia boleh memanah. Tapi itu percaya tau. Itu percaya. Bagaimana kita nak tengok yakin, yakin dia panggil kita. Ah, lah ni main sini. Main sini cik. Berdiri kat sana. Dia letak anggur atas kepala. Wush. So kita pun tengok. Kalau kita tak lari, maksudnya kita yakin. Rasa-rasa. Kita lari ke tak lari? Walaupun kita dah tengok dia shoot power, tapi kemungkinan besar kita akan lari, betul tak? So maksudnya